Ribuan warga tumpah ruah di sekitar Stadion Wibawa Mukti Bekasi, Jawa Barat hari ini. Mereka menuntut Israel menghentikan serangannya ke jalur Gaza, Palestina. Ribuan warga tumpah ruah di Jalan Raya Jabodetabek hingga mengarah ke Stadion Wibawa Mukti, Bekasi, Jawa Barat Minggu pagi. Massa yang berasal dari sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya ini berkumpul untuk menggelar aksi bela Palestina. Mereka datang sambil membawa atribut bendera Palestina dan juga poster. Massa mengecam serangan Zionis Israel ke jalur Gaza sejak sebulan terakhir yang menewaskan ribuan anak-anak dan wanita serta menghancurkan sejumlah fasilitas rumah sakit. Sebenarnya ingin menyuarakan kemanusiaan ya, Mas ya. Konflik di Gaza ini merupakan konflik kemanusiaan yang bukan merupakan konflik agama gitu. Korban jiwa sudah banyak, terutama anak-anak. Itu aja sih. Sebenarnya dari hati nurani aja. Dalam rangka Free Palestine, jadi kami semua pendukung kemanusiaan berharap Palestina akan segera dibebaskan ya, merdeka, kemudian juga anak-anak dan wanita-wanita tidak menjadi korban, kemudian Israel segera musnah. Selain mendesak kemerdekaan Palestina, aksi yang digagas oleh Aliansi Masyarakat Bekasi Peduli Palestina juga melakukan penggalangan dana guna membantu warga di jalur Gaza. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One, mengabarkan.